الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya tiyaumil qiyamah syafi'an liyasabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada qori kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan insyaallah. Insyaallah. Masih semangat. Alhamdulillah Di pesantren mana kita? Alhamdulillah Pemirsa Cahayati dimanapun berada saatnya mari sama-sama kita kembali menyimak kembali mendengarkan insyaallah kajian tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ning Imas Boyo kepada beliau dipersilakan Salam ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang mana sebetulnya ayat ini setiap ayat dari Al-Quran itu memiliki sebab-sebab turun. Atau yang dinamakan dengan Asbabun Nuzul. Sehingga bertepatan pada ayat Quran Surat Al-Imran ayat 125. Itu adalah mengenai kesabaran. Yang sebab-sebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW. Akan melaksanakan sebuah perang. Sebuah perang yang tidak terduga sebelumnya perang yang tidak direncanakan terjadinya. Tetapi perang ini diinisiatifkan sendiri oleh bangsa Quraisy Sehingga pada saat itu jumlah dari pasukan perang sama sekali tidak seimbang. Pasukan Quraisy memiliki seribu pasukan dan waktu itu umat muslim hanya tiga ratusan. Dan ini sangat tidak seimbang sekali. Oleh sebab itu ayat ini turun mengenai kesabaran dan juga janjian. Janji bahwa Allah itu akan membantu dengan menurunkan malaikat-malaikatnya sehingga Nabi ini tidak perlu takut. Oleh sebab itu jika kita mendalami lagi sebetulnya apa makna sabar? Ternyata setelah ditilik-tilik sabar itu memiliki makna tahan. Tahan terhadap apa yang terjadi, tahan terhadap cobaan yang menimpa dan tahan terhadap ketaatan itu sendiri. Kita tahan dalam melakukan ketaatan atas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahan atas cobaan yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kita tahan atas cobaan yang tiba-tiba saja terjadi seperti tiba-tiba perang yang terjadi tiba-tiba yang diberikan atau dijebakan kepada Nabi Muhammad saw saat itu, sehingga makna sabar itu sebetulnya bukan pasif menyerah ataupun lemah, tetapi makna sabar itu adalah makna kekuatan, makna ketahanan kita terhadap apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, sehingga perlu disadari bahwa tabah ataupun sabar di sini merupakan bentuk kita supaya lebih kuat lagi menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena di banyak redaksi kita mengetahui Allah selalu berfirman dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'a di sini memiliki faedah membersamai. Orang sabar itu sulit, makanya dibersamai oleh Tuhan. Sabar itu berat. Oleh sebab itu Allah membersamainya. Jika sabar itu mudah mungkin hadiahnya kipas angin atau hanya sekedar AC. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Karena sabar itu tidak mudah. Sabar itu berat dan sabar itu menuntut kekuatan dan juga ketahanan di dalam diri seorang muslim. Dalam sebuah redaksi juga dikatakan bahwa al-mu'minu kawiyun khairun wa ilallah minal mu'min do'if. Bahwa sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai dan disukai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Sehingga ini korelasi makna sabar dengan kekuatan itu sangat erat sekali. Sabar bukan berarti lemah, tapi sabar artinya adalah kita kuat Menerima apa yang terjadi kepada kita tetap maju, sekalipun kita ini terhimpit, sekalipun kita ini merasa tidak berdaya, tapi kita tetap kuat, tetap mencoba untuk bertahan. Apapun bentuknya, jadi sabar tidak dimaknai pasif, tapi sabar itu dimaknai kekuatan, ketabahan, dan juga kemampuan kita dalam menghadapi segala bentuk cobaan yang diberikan oleh kehidupan, seperti asbabun nuzul. Terhadap ayat ini sendiri, oleh sebab itu perlu ditanamkan ke dalam hati kita semua bahwa sekalipun kita bersabar, hendaknya sabar itu tidak dimaknai dengan kata lemah, dengan kata pasif, dengan kata tidak melakukan apa-apa, tetapi sabar itu adalah kekuatan, sabar itu adalah ketahanan, dan sabar itu adalah penerimaan terhadap apa yang terjadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam redaksi lain, ayat lain disebutkan bahwa orang-orang yang sabar itu orang yang tidak menyerah. Orang yang selalu memperjuangkan apa yang memang benar, apa yang memang menjadi haknya, orang yang tahan terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Memang sabar ini tidak berarti kita ini melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi sabar itu berarti kita memberikan diri kita sendiri ini keyakinan terhadap kekuatan yang akan diberikan Allah bahwa innallah ma'aswabirin. Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Terbukti dengan ketika Nabi ini jumlah pasukannya sama sekali tidak sebanding. Hanya 300 dan pasukan Quraisy 1000 jumlahnya. Perang Badar juga terjadi pada saat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi ketika berpuasa dan harus berperang. Seperti apa masyakohnya? Tetapi Allah menurunkan malaikat-malaikatnya yang kemudian membantu umat muslim sehingga bisa mencapai kemenangan. Bisa mendapatkan kemenangan padahal jumlah pasukan sama sekali tidak seimbang. Dan pada saat itu perang badar ini adalah perang yang diikuti oleh pentolan-pentolan ataupun ketua-ketuanya kaum Quraisy pada saat itu. Sehingga memang perang yang diharapkan dan sangat jumawa sekali bisa dimenangkan oleh mereka. Ternyata semua adalah kehendak Allah. Allah membersamai Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang pada saat itu memiliki kesabaran dan juga memiliki ketahanan dan juga memiliki jiwa yang pantang menyerah untuk memperjuangkan kebenaran untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk memperjuangkan agama Islam. Oleh sebab itu Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan bantuan yang sama sekali tidak terduga-duga jalannya, yang sama sekali tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita rasiokan, karena itu memang sudah fadl, sudah ketentuan dan sudah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan adik-adik 300 pasukan melawan 1000. Kira-kira mana yang menang? 1000. Siapa saja pasti bilang 1000, tapi ternyata itu tidak berlaku. pada Perang Badar. Perang Badar pada saat itu bisa membunuh 70 70 uh, umat Quraisy dan juga 14 saja umat muslim. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Sehingga umat Islam di sini Perlu disadari bahwa ketahanan kita, keyakinan kita terhadap perintah Allah, terhadap apa yang menjadi cobaan di dalam hidup kita ini adalah sebuah tuntutan, adalah sebuah keharusan. Karena makna sabar itu adalah tahan, makna sabar itu yakin. Allah lah yang akan menolong, Allah lah yang akan menolong kita dengan bentuk yang tidak selalu sama, dengan bentuk yang tidak terduga-duga. Sehingga sabar di sini haruslah terus kita pupuk, haruslah terus kita memiliki keyakinan, haruslah terus kita belajar terhadapnya. Kalau misalnya level-level sabar itu berbeda-beda, maka kita harusnya tahu bahwa sabar tidak ada batasnya. Justru kita sendiri yang membatasi kesabaran itu. Oleh sebab itu, perlu dilatih kesabaran-kesabaran yang akan kita terapkan pada setiap fase-fase kehidupan. Jika mungkin sekarang satu kali kita dihina, kita marah. Kemudian besoknya kita dihina satu kali kita merasa wah saya kemarin sudah marah, saya harus belajar sabar hari ini. Saya harus tahan terhadap hinaan jika memang itu tidak berasal dari kesalahan yang saya lakukan. Sehingga apapun yang menimpa kita, kita bisa belajar untuk tahan. Kita belajar untuk tidak membalas dengan cara yang lebih serupa atau lebih buruk. Karena kita memiliki ketahanan, kita memiliki kekuatan terhadap apa-apa saja yang bisa menjadikan kita ini se seorang Muslim yang lebih kuat lagi, yang lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesabaran itu harus dipupuk dengan latihan. Yang pertama, yang kedua, kesabaran itu juga harus dipupuk dengan ilmu, dengan ilmu menghidupkan akal. Manusia dan akal yang hidup itu akan memiliki mampu memilah mana yang perlu kita bereaksi terhadap sesuatu dan mana yang setidaknya kita harus melewatkannya saja. Karena ini memang cobaan yang tidak perlu ditanggapi berlebihan, atau memang ini cobaan yang memang saya itu harus introspeksi. Jadi, ilmu ini akan menghidupkan akal kita, bisa membuat kita ini tahu mana prioritas dan mana yang seharusnya tidak perlu terlalu dipikirkan, mana yang bisa membuat kita ini bereaksi, dan mana yang tidak. Karena sabar itu tahan, dan tahan ini macam-macamnya dipilah-pilah lagi oleh ilmu yang seharusnya. E, akan kita pelajari seumur hidup. Oleh sebab itu kita selayaknya seorang hamba seorang muslim harus selalu menanamkan lagi kesabaran, menanamkan lagi ketahanan atau kekuatan di dalam diri kita dan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Ustazah, yang telah memberikan banyak sekali kebaikan, memberikan banyak sekali pelajaran, memberikan banyak sekali hikmah. Tentunya, kita jangan sampai ada ucapan "saya nih sabar, udah ada batasnya", padahal sabar itu tanpa tanpa batas sebagaimana kata ustazah tadi innallaha innallaha Allah bersama mereka yang selalu bersabar dan insya Allah dengan kesabaran ini jadi jalan untuk mendatangkan cintanya Allah mendekatkan diri kepada Allah dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah amin ya rabbal Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Randy Tanjung Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia